Ibu cerdas, yuk bersih-bersih. What a beautiful morning. Hari ini lagi cerah banget deh langitnya. Dan seperti biasa, bangun tidur, mandi, kita suka nyempetin untuk quality time dulu nih di tempat tidur sebelum turun untuk sarapan. Anyway, siapa di sini yang masih rajin kebutin kasur kayak aku pakai sapu lidi? Iya, sekarang itu emang harus sih untuk ngilangin debu sementara ya. Tapi pernah gak sih kalian perhatiin nih spring bed kalian ada kotoran-kotoran kayak gini? Hayo. Gak pakai babi bu, langsung aja deh aku mau panggil Hagia Cleaners untuk bersihin spring bed aku. Untuk proses pengerjaannya itu menggunakan metode wet cleaning. Jadi setiap sisinya akan dibasahin dulu kayak gini. Tapi bukan cuma dibasahin pakai air ya. Ini adalah cairan chemical. Tapi tenang aja, cairan chemical yang satu ini udah bersertifikasi dan aman pastinya. Tujuannya untuk menghilangkan noda, debu, jamur, kotoran, dan juga tungau. Pantesan aja belakangan ini aku sering ngerasa bersin-bersin dan gatel kalau di tempat tidur. Ternyata ini toh penyebabnya. Kalau udah bersih kayak gini kan enak tidurnya. Nah, tinggal kalian keringin aja. Bisa kalian buka jendela atau ditambahin kipas angin biar lebih cepat. Gimana? Udah tertarik kan mau pesan Hagia Cleaners? Tenang aja, lokasinya udah tersedia kok untuk kalian yang tinggal di Jabodetabek. Thank you Hagia Cleaners. Bersama Hagia Cleaners, pasti bisa bahagia. Ibu cerdas, jangan lupa klik link di bio ya.